Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bunda Wulan. Alhamdulillah Bunda dalam keadaan sehat. Semoga teman-teman semua sehat dan dalam lindungan Allah. Tentunya tetap bersemangat untuk menjadi pejuang hidup sehat. Kali ini Bunda mau tutorial bikin jus penurunan tensi tinggi atau anti darah tinggi. Kita pakai buahnya yang fokus penurunan darah tinggi, yaitu apa saja? Ada melon, nanas, dan blimbing. Sayurnya kita pakai lembayung. Lembayung ini adalah daun dari kacang panjang. Manfaatnya sangat baik untuk penurunan darah tinggi, tetapi bisa juga untuk menurunkan berat badan dan juga memperbaiki yang anemia. Tonton video Bunda sampai selesai ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita potong kacang panjangnya. Sudah Bunda cuci dengan cuka apel ya. Kita potong seperti ini saja. Lembayungnya ini organik karena Bunda petik sendiri dari kebun. Nah, kita pakai melon karena fokus untuk menurunkan tensi dan juga untuk penurunan berat badan ini bagus. Kita potong-potong dulu. Tangan Bunda sudah bersih ya teman-teman. Jadi tidak pakai sarung tangan untuk memudahkan memotong. Bunda pakai slow juicer Hurom yang tidak harus dipotong kecil. Jadi potongnya besar-besar atau tanpa dipotong pun enggak apa-apa. Kita akan lihat nanti hasilnya dengan sejumlah buah blimbing 4, nanas 2, dan melonnya setengah akan jadi berapa liter. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini buah. Nah, lembayung yang muda-muda ya. Bunda menanam sendiri ini jadi sangat bagus karena tidak ada pestisidanya. Bismillah. Kemudian kacang panjangnya kita masukkan. Bismillah. Masya Allah. Jadi daun lembayung ini bisa untuk memelihara kesehatan tulang, mencegah anemia, mengalirkan aliran darah yang tersumbat. Jadi bisa untuk menurunkan kolesterol juga. Untuk kacang panjangnya melancarkan proses pencernaan, bantu turunkan berat badan, mengontrol gula darah, menurunkan darah tinggi, menjaga kesehatan kulit. Masya Allah, bisa menjadi kulit bersih dan glowing, serta mencegah terjadinya penyakit kanker. Begitu juga untuk kesehatan jantung. Alhamdulillah. Masya Allah, coba kita takar. Dengan gelas takar dapat berapa ya? Masya Allah, lebih dari 1 liter. Kita tunggu sampai habis. Alhamdulillah. Sekarang kita tuang. Jadi
jadi 1,5 liter, Masya Allah. Kalau kita makan sebegitu banyak lembayung mentah dengan kacang panjang mentah, pasti kita tidak mampu. Tapi dicampur dengan buah-buahan, insya Allah kita bisa menghabiskannya dalam waktu cepat dan nutrisinya pun terserap, Masya Allah. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ketika Bunda memberikan video terbaru, teman-teman bisa segera tahu. Ini adalah resep penurunan tensi tinggi dan bisa menurunkan kolesterol dan juga untuk kesehatan tulang. Tabarakallah. Semoga teman-teman yang sakit diberi kesembuhan dan tetap bersemangat untuk menjadi pejuang hidup sehat. Jangan lupa tetap makan terjaga dan banyak minum jus. Salam sehat, langsing itu bonus. Assalamualaikum.